Okey, saya rasa Jordan Mitas tu injury. Dia patah tangan ni. Rasa 6 minggu dia cakap dia 6 minggu perlu recover. Memang tak sempat. Okey, untuk game ni kita just prepare untuk JDT. Terus lepas ni mungkin kita training, kita recovery, check the player mana available. Mungkin kita akan membuat ni lah percaturan lah untuk bermain dengan JDT. Saya pun belum tahu siapa-siapa untuk diturunkan dengan JDT.